Okey, apa khabar semua? Okey, harap semua sihat. Okey, kepada yang sedang bekerja, terutamanya frontliner, selamat bekerja, dan yang kurang yang ada dekat rumah, okey, harap semua sihat. Okey. So macam mana? Okey ke? Ke ada yang dah ke sana, ke sini, ke sini, ke sana? Okey. Okey, sebab tempoh PKP ni jadinya dak kereta pun tak boleh nak proceed banyak video. Okey, tapi kita sebar sikit untuk video ni. Okey, kita nak tunjukkan cara macam mana untuk kita maintain kereta kenderaan korang. Fokuskan kepada baik kereta atau motor kan. Benda ni adalah kegunaan harian kita sebelum ni. Tapi untuk dalam keadaan macam ni, yang dalam keadaan kereta yang telah ditinggalkan lama, jadinya ada cara penjagaan dia yang kita kena jaga. Okey, macam mana cara dia untuk jaga? Okey, kita ada tips dia. Jadinya saya akan bagi tahu dan harapkan benda ni bermanfaat untuk korang boleh pakai, guna pakai. Okey. Kalau kita ambil yang tempoh sekarang ni sebagai contoh, macam tengah PKP ni, memang kenderaan kita boleh dikatakan penggunaan dia hanya sekadar 20% saja. Itu kepada yang tak bekerja tau. Yang bekerja tu mungkin rutin harian dia samalah. Macam contoh frontliner kita kan, dia still pakai macam biasa. Cuma macam kita yang berada di rumah, kita akan kurang memakai kereta, kenderaan kita. Jadinya kita kena sentiasa periksa dia supaya dia dalam keadaan yang, maksudnya bila kita nak pakai balik, tak jadi masalah. Okey, macam mana cara dia? Jadinya saya akan bagi tahu. Yang pertama adalah bahagian bateri kereta. Maksudnya bateri kereta ni adalah untuk kita jaga jangka hayat dia, adalah kita kena start enjin. Sebab bateri akan di charge melalui enjin bila kita dah start. Maksudnya bila kita runningkan kereta, kita bawa jalan kereta dekat luar, okay, bateri kita baru charge. Jadinya bila kita tak dapat selalu bawa keluar, itulah jadinya fungsi untuk kita kenapa kena selalu start enjin kereta. Kalau contoh korang ada banyak kereta kat rumah, contohlah ada anak-anak ataupun keluarga family punya kereta yang banyak, okey, korang boleh buat benda ni. Maksudnya tak semestinya korang kena maintain satu kereta saja. Bila korang keluar nak pergi beli barang dapur semua kan kita buat kereta keluar. Tapi tak semestinya korang kena fokus kepada satu kereta. Korang boleh gilir-gilir lah bagi enjin tu untuk running kan, tukar-tukar kereta. Tapi untuk cadangan untuk buka bateri, bateri daripada terminal kabel kereta tu dia terbuka, boleh. Tapi dicadangkan hanya untuk kereta yang barang dia tak yang bukan banyak elektronik. Kalau kereta yang banyak barang elektronik, dia akan jadi takut sistem dia bila kita on balik, nanti takut dia tak berfungsi 100%. Pasal memang kereta yang elektronik kebanyakan macam tu. Jadinya kena perlu jaga kat situ. Kalau nak buka, harap macam korang periksa kereta dulu lah. Kalau elektronik, jenis elektronik banyak, kalau boleh janganlah. Okay, standby untuk running kereta dan bawa keluar saja. Okey, yang kedua adalah permukaan luar, bahagian bodi kereta diutamakan. Sebab bahagian bodi kereta ni, kalau yang berparking bawah bumbung, okey, kita tak kena apa, kalau ada burung selalu hinggap kat atas pokok ke apa ke, kita tak terkena lah tarik burung. Tapi untuk kereta yang park dekat luar, okey, kita ada banyak rintangan, orang kata tarik burung macam-macam lah, kalau akan terdedah kan dekat luar. Jadinya kalau ada tarik burung terhinggap kat kereta, okey, pastikan kita bersihkan. Pasal kalau kita biar, dia punya cat kereta tu akan terhakis. Dan juga kalau yang abu-abu yang ada ni juga akan buatkan kereta kita bercalar kalau kita nak kita biar lama. Dan bahagian yang ketiga adalah wiper. Kalau biar lama, pastikan korang angkat wiper sebab getah dia akan melekat dekat kereta, jadinya ketahanan tu takut tak tahan lama. Jadi dinasihatkan untuk angkat wiper.
Okey, itu bahagian yang ketiga, dan yang keempat adalah bahagian tayar kereta. Okey, pastikan korang cek isi angin kereta. Kalau kita bawa kereta keluar jalan, pastikan singgah ke petrol pump untuk isi angin lah. Sebab tempoh PKP, kita simpan kereta lama tak berjalan, jadinya kita tak sedar angin tayar kereta kita berkurangan. Angin tayar kereta ni tak sama, jangan ikut tempoh-tempoh sekian baru kita nak check. Kena check dahulu baru kita pergi pump. Maksudnya bukanlah hari-hari untuk check, tapi sentiasa monitor tayar tu. Anda kata dia flat sikit, pergilah pump dulu, janganlah tunggu sampai habis. Dan pastikan juga spare tayar tu penting. Spare tayar pastikan ada angin juga. Yang seterusnya adalah dinasihatkan untuk elakkan menggunakan parking brake. Okay, parking brake ni dia, kalau brake yang lama tak dipakai, dia akan melekat dekat wheel disc tu. Okay, dan seterusnya dia boleh kunci disc daripada bergerak. Jadinya dinasihatkan untuk kalau kereta auto, just tolak je dekat P, handbrake turun. Okay, kalau kereta yang manual, okay, tolak kepada gear 1. At least dia ada stopper dekat situ. Itu bahagian handbrake. Okay, yang seterusnya adalah bahagian tangki minyak. Okay, tangki minyak dinasihatkan juga untuk isi penuh, sebab bahagian dia bertujuan untuk mengatasi masalah wap ataupun kerosakan lah. Maksudnya dia akan, kondensasi tu akan berlaku dan akan menyebabkan dia akan berkarat kalau kita tak isi penuh tau. Bila dia isi penuh, so dia full dekat dalam tu, so takkan berlaku apa-apa dalam tu untuk berkarat lah. Tapi bahagian yang penting dekat kereta adalah dua benda sahaja sebenarnya. Yang paling penting yang menyebabkan untuk kita melakukan tugas harian kita dekat kereta ni adalah bahagian bateri dan juga tayar. Kedua-duanya adalah penting. Dua-dua ni tak hidup, kereta tak berjalan. Benda-benda lain dia hanya benda-benda kecil. Okey, itu antara yang penjagaan kereta yang kena dilakukanlah korang yang kat rumah. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ni. Nanti saya akan buat lagi video lain. Sebab tempoh PKP ni saya pun tak boleh, kita tak boleh nak buat aktiviti luar. Saya banyak akan buat video macam ni je lah kot nanti. Okey. Alright, kalau benda ni manfaat, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Alright.